Pemirsa Agronis TV, burung merpati menjadi salah satu jenis burung yang paling banyak tersebar di seluruh dunia. Tidak hanya merpati pedaging dan merpati balap saja yang terkenal. Saat ini, mulai banyak penghobi merpati hias yang bermunculan. Merpati hias adalah termasuk jenis merpati, namun memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Jadi berbeda dengan merpati biasa yang sering kita jumpai. Biasanya keunikannya di bagian postur tubuh, perilaku, maupun bentuk bulunya. Ada yang bulunya sampai menutupi kepala, ada juga kakinya yang ditutupi oleh bulu, lalu bulunya ada yang terbalik, dan masih banyak lagi merpati hias yang unik dan menarik lainnya. Karena banyaknya peminat burung merpati hias di Indonesia, hal ini menjadi peluang bagi peternak yang ingin mengembangkan budidaya merpati hias sehingga dapat mempermudah penghobi-penghobi burung hias yang ingin memelihara salah satu atau beberapa jenis dari merpati hias. Merpati hias pada hakikatnya adalah merpati impor yang didatangkan dari luar negeri. Persoalan pertama yang biasa dihadapi bagi para peternak adalah perubahan dan perbedaan cuaca dan iklim yang ada di Indonesia. Hal ini biasa menyebabkan timbulnya penyakit bagi burung merpati hias itu sendiri. Dikatakan merpati hias aslinya merpati impor, karena merpati hias itu sebutan dari orang-orang Jawa, taunya di sini itu hanya Persi. Penyakitnya itu ditenggo itu akhirnya ada keputih-putihan itu. Karena apa? Kok sampai seperti itu? Karena akan pemindahan cuaca. Itu perpindahan musim itu bisa mengakibatkan merpati itu kena penyakit. Sekian liputan Agronis TV kali ini. Sampai jumpa.